warga masyarakat yang sedang pesta miras di salah satu pos ronda wilayah. Mang, angkat tangan, sinten mawon? Siapa? 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 Jenengan di rumah Mas. Budi. Pada hari ini Pem Sukarta telah mendatangi warga masyarakat yang sedang pesta miras di salah satu pos ronda wilayah Sumber yang berawal dari informasi yang masuk ke call center. Setelah dicek benar ada 7 pemuda warga Sumber telah melakukan pesta miras di siang hari di pos ronda dengan alasan karena habis kerja bakti potong kurban, kemudian mereka iseng-iseng dengan ngobrol-ngobrol sambil minum minuman keras berupa ciu. Kemudian semua kooperatif telah kita amankan, kita periksa, kemudian kita minta keterangan, dan yang bersangkutan mengakui tidak akan mengulangi lagi, dan tentunya kita juga memberikan pembinaan, pemahaman pada mereka bahwa kejadian tersebut berarti ada warga yang terganggu. Terbukti ada yang mengasih informasi ke call center kita dan kita tindak lanjut dan itu benar. Itu yang bersangkutan akan kita proses, yaitu dengan proses dipiring atau tindak pidana ringan. Ya, itu bisa saja disampaikan. Oh, ada informasi seperti di sana ada pemuda yang sedang berkerumun miras, nah, seperti itu. Kalau kita tidak lanjuti, gimana namanya laporan? Pasti kita lanjut, tidak lanjuti. Jadi sekali lagi tolong rekan-rekan semuanya, masing-masing betul-betul jangan pahami kaitannya PPKM darurat ini. Karena kumpul di jalan aja nggak boleh, apalagi nongkrong seperti itu. Penjual-penjual aja yang setiap hari menjajakan dagangan ini tahibu agar tidak menjajakan di situ. Tidak boleh kursi pesenannya dibawa pulang. Nah, makanya rekan-rekan sendiri harus paham. Karena di situasi lagi lebaran seperti ini, tolong menghormati. Yeah. Apalagi jenengan sebagai seorang Islam, Muslim, yaitu paham betul kaitannya aturan dari agama rekan-rekan sendiri, terus mungkin aturan dari pemerintah maupun instansi pemerintah Kota Surakarta.